Stasiun Rancah Ekek. Ada info nih dari teman saya, katanya hari ini ada KLB teman-teman. KLB Balas ya. Oke, kita abadikan di sini. Udah lama nggak hunting di sini. Ini juga. Sekarang ada kesempatan. Bagaimana kelanjutannya, tonton terus videonya sampai selesai. Jalur 3 ya? Betul, masuk jalur 3. Mantap. Masih full batu balasnya. Dan itu di jalur 1 ada komuter lain. Masuk jalur 3 tapi berhenti ya di stasiun Rancah Ekek. Kayaknya disusul ini teman-teman. Mundur lagi nih teman-teman. Mundur lagi. Anginnya besar. Nah, sekarang saya sudah pindah ke PJL 181. Ini komuter lain di jalur 1 belum berangkat ya. Betul, ini KLB-nya disusul kayaknya sama komuter lain. Masuk di jalur 3. Itu jalur lurus ya buat berjalan langsung, tapi ini disusul, unik juga teman-teman. Kita tunggu di sini ya. Perlintasan nutup. Sinyal hijau jalur 2. Ini berjalan langsung ke Papandayan teman-teman, dari Gambir, Bandung, tujuan akhir stasiun Garut. Di sana tuh bagus, di sana ya padahal. Ada tadi langsung di sini karena nyebrangnya ini lumayan panjang ya. Kita tunggu kereta berikutnya teman-teman. Nah, ini komuter lain di jalur 1 tujuan Cicalengka diberangkatkan teman-teman. Dan KLB rel masih standby di jalur 3 ya. Ya begitulah nasib kereta barang, harus mengalah ya. Wis.
infonya KLB Rail ini naburnya di arah ke Purwakarta. Mungkin di Maswati mungkin. Pokoknya lewat Padalarang katanya. Dan ini nunggu di susul sama komuter lain dari arah Cicalengka. Itu komuter lain sudah masuk di jalur 4. Dan ini ada kereta lagi di jalur 2 ya, berjalan langsung ke Malabar pagi, teman-teman. Disusul baru satu disusul ya. Dua silang. Ini KLB-nya. Sudah diberangkatkan juga motor lainnya, teman-teman. Dari jalur 4. Perlintasan tutup lagi, tapi masih belum berangkat ya. Ini kereta jalan langsung lagi, teman-teman. Kasihan banget ini nasib kereta barang ya. Tuh sinyalnya udah hijau. Ini harusnya di sana, cuman males kesananya. Sini aja lah, gak apa-apa ya. Masih lama nih. Jadi KLB Balas ini disusul sama komuter lain dan silang sama tiga kereta ya. KA Papandayan, Malabar, terus ini Pasundan, teman-teman. Susul lagi atau enggak, kayaknya susul lagi nih. Lagi teman-teman, ini gak lama dari Pasundan tadi, kurang lebih 2 menitan langsung nutup lagi. Kayaknya berangkat nih si KLB Balas itu, kata Pak Iyan, penjaga perlintasan di sini. Berangkat nih KLB Balasnya. Thank you.
berangkatnya KLB Balas ini, saya tutup saja videonya. Mudah-mudahan videonya menghibur, dan mohon maaf juga bila banyak kekurangan. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.